Okay guys, welcome back to my channel, yaitu Cipau. Okay, kali ini kita akan memainkan dan mereview Shin Megami Tensei 5 for Nintendo Switch. Dan bagi kalian yang belum melihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Okay, let's go aja, kita akan mainkan game Shin Megami Tensei 5. Okay, thank you for watching and enjoy my video. Let's go guys, Shin Megami Tensei 5. Okay, kita akan mainkan. Langsung load game aja ya. Dan kita pengen lihat gameplaynya seperti apa ya. Kalau cerita kalian nanti aja, daripada ke spoiler ya. Okay, seperti biasa untuk serial Shin Megami Tensei, kalian bisa jalan-jalan. Ya, bentuk mapnya seperti ini. Kalian bisa jalan-jalan ke sini, ke sini. Kita coba ke tunnel. Tunnelnya ke, ada apa ini tunnel ya? Ya, ini karakternya, guys. Cowok ya karakternya. Alright. So word on the street is a bunch of monsters have been seen hanging around this tunnel. Okay, kita skip aja. Skip, skip, skip. Nah, ini karakternya. Tertampar di padang pasir. Oke. Sebelah kiri kalian ada mapnya ya. Bisa kalian lihat. Wow, ini kayak padang pasir guys. Wow. Waduh, diserang dong sama makhluk-makhluk monster. Wah, target confirmed. Wih, siapa itu? Wow. Young man, if you wish to live, take my hand. Wow. Dibantu ini. Apa? Mau? Gak usah ya guys, coba ya. Not. Loh, tetap aja dipegang. Wah. Wow, bergabung. Jadi apa ini guys? Loh, kok jadi cewek gini guys? Kok mendadak jadi cewek? Cewek atau cowok itu? Kok rambutnya panjang? Wow. Bersinar-sinar biru. Oh,
knowledge and life have remained separate until now. Perhaps the future. Okay, kelamaan. Langsung. Until then, may your newfound power guide your survival. Okay, let's battle. Young man, can you hear me? Oke, okay, skillnya. Oke, okay, kita attack ya. Wow. Enemy turn. Waduh, 14 HP. Player turn. Kita coba Sio. Wow, kapok lu. Gua listrik lu. Oke, okay, kita attack lagi. Player turn. Kita coba talk. Chance siapa ini? Oh, belum ada sih. Oh, bisa quart loh. Oh, oke. Kita habisi langsung aja. Nah, kok mati? Ya, bisa mati kalau gitu ya matinya. Game over. Ya, beginilah guys gamenya. Shin Megami Tensei 5. Kalian bisa jalan-jalan di sini. Ya, begitulah review singkat gameplay dari Shin Megami Tensei. Ini kenapa kamera aku nggak bisa fokus ya? Bos, fokus bos. Kenapa kameranya nggak bisa fokus? Iya ini, kenapa nih kameranya nggak bisa fokus? Ya, nggak bisa fokus kameranya. Kenapa nih? Oke guys, kayaknya kameranya nggak bisa fokus. Kenapa nih? Sebenarnya nggak bisa fokus. Oke guys, thank you for watching. Dan ya, kalau kalian suka game RPG-RPG ala game-game turn-based gitu, kalian wajib main game ini, Shin Megami Tensei. Dan seperti serial Shin Megami Tensei, di sini banyak demon-demonnya.
dan pasti kita akan melawan demon. Dan tadi saya karakternya bisa bergabung dengan demon guys, jadi bisa berevolusi menjadi karakter baru ya, aslinya cowok kemudian berevolusi bergabung jadi cowok berambut panjang, entah itu cewek atau cowok ya, rambutnya biru tadi ya. Dan skill-skillnya langsung sebet langsung guys ya, ada attack skill tadi ya, dan lagu battlenya cukup bagus, bisa waktu battle bisa quart, kemudian bisa nganu skill petir tadi ya. Mungkin nanti kalau sudah panjang mungkin lebih bagus lagi, karena rating dari game ini lumayan tinggi guys ya, jadi kalian wajib main game RPG yang satu ini, Shin Megami Tensei for Nintendo Switch. Jangan sampai kalian lewatkan game yang satu ini. Oke, tadi itu hanya preview singkat saya. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. See you, Cipa undur diri. Bye-bye, see you, Cipa. Bye-bye.